ada dua ekor katanya. Kenapa Mas Dimas? Kuping. Kuping. Kuping nih. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Ini kita unboxing nih teman-teman, ada dari Cak Ijo trotol ya. Trotolan. Tapi masih tipis teman-teman, di bagian sini ada nampak hitam. Sini juga hitam ya. Kalau yang biasa kan kali terus. Kalau ini asli lokal teman-teman. Ini mentawai. Mentawai. Di atas juga masih tersedia. Harga per ekor kena berapa sih Mas? Yang itu 100 Mas. Di sini juga tersedia ada gelatik batu teman-teman. Gelatik batu lagi banyak juga nih, ada yang muda juga ya. Geser ke burung masteran handal. Nah ini burcil tapi masteran mantap teman-teman ya, dari Berenjak. Lagi banyak teman-teman. Berapa ini Mas per ekor? Nanti ngobrol habis aja itu lah. Ngobrol habis teman-teman. Berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman cuman ya. Hari ini admin kembali ke pasar burung pramuka. Start dari parkiran bagian belakang yang paling ujung sini ada tikungan atau pos RW ya. Sebelum merapat ke lokasi yang mau kita pantau, admin ucapkan banyak terima kasih buat para teman kicomania yang selalu hadir. Simak konten video channel Master Burung. Dan tak lupa doa buat para teman kicomania, semoga selalu diberi kesehatan ya. Dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan diberkahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Jadi seperti biasa teman-teman, fungsi dari admin memberikan informasi buat stok burung yang tersedia berikut harganya. Semoga informasinya bermanfaat ya, untuk menambah wawasan kita tentang jenis burung dan berikut harganya. Kita mau coba silaturahmi ke kios SKJ. Ini dia untuk lokasinya. Dan untuk tunggunya teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya serta nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat pol Mas. Oke sehat pol. Tepatnya di hari Rabu tanggal 8 Mei ya. Iya 8 Mei. Stok hari ini bagaimana Mas Dimas? Stok hari ini ya stok apa adanya dulu lah Mas lah. Oke nanti kita pantau buat stoknya ya. Lagi agak sulit juga ya masuknya ya. Betul. Oke. Info kirim-kirimnya bagaimana nih hari ini? Kirim-kirim masih seperti biasa, sekitaran Jabodetabek bisa sistem COD. Untuk Mas Donita Kusuma juga bisa nganter nih. Bisa nganter ya? Bisa. Oke teman-teman, jadi bisa. Nanti bisa dikontek-kontek saja langsung ya. Betul, kalau untuk luar Jabodetabek ya tinggal transfer dulu baru barang dikirim Mas Bro. Yang pengen tahu spek burung, di video call aja ya. Di VCS aja. Baik, Mas, jadi pokoknya kalau di kios SKJ ini fokus dalam penjualan ya? Fokus penjualan saja. Nah, kalau untuk tete mohon maaf belum bisa menerima. Kalau tetenya gede top root ya papa. Oke Mas Dimas, kita coba pantau buat stoknya ya. Siap. Di sini juga ada stok dari jenis burung jalko. Stoknya terpantau aman banget. Aman pol. Pokoknya aman pol ya, mau bakulan silakan ya. Kalau harga per ekor kena berapa sih Mas Dimas? Ini lagi ada kenaikan dikit Mas. Oke. Berapa nih? 50.000. 50.000-an teman-teman dari jalbonya. Nah teman-teman di sini juga menyediakan untuk jenis burung jalak suren spek dewasa yang gacoran ya. Ini digodain udah enak nih teman-teman ya. Oke. Kalau harga kan berapa sih Mas yang begini nih? 400 Mas. 400 ribuan? Iya. Oke teman-teman ya, cukup dibanderol 400 ribu dari jenis burung jalak suren buat spek yang gacorannya ya. Banyak Mas datangnya Mas. Stoknya aman ya? Aman pol. Silakan teman-teman ya, jadi banyak pilihannya dari jenis burung jalak suren spek yang gacorannya. Ada juga dari jenis burung jalak nias teman-teman. Ini spek bagaimana Mas Dimas? Gacoran juga Mas. Kalau untuk harga kena berapa nih? 200. 200 ribu? Iya. Oke teman-teman ya. Juga dari jalak suren anakan mandiri Mas Dimas? Ini masih bantu lolo. Masih dibantu lolo. Ini kalau normal, Mas. Oke, harganya kena berapa nih? Kalau yang normal ini 240. 240 ya? Ini normal? Normal. Emang kalau ini nggak normal? Kalau itu yang 150. 150-an? Ya. Kenapa ini maksudnya? Ini tak tanggapin dulu. Oke, kita coba unboxing teman-teman. Kira-kira ada kekurangan apa ya? Kurang ajar, Mas. Ini kakinya... Oke, ini bagian kaki ya. Agak pengkang teman-teman ya. Kalau ini... Kalau ini mau paruhnya... Yuping, Mas. Yuping. Yuping. Yuping, teman-teman. Nah, ini juga mempunyai kekurangan ya? Kalau itu bagus. Oh, ini bagusnya. Baik, ya. Kalau
Yang minusan ini ada 2 ekor ya? Enggak, cuma mutu. Oke, ada 2 ekor. Dua. Nah. Kurangannya cuma di kantongnya aja, Mas. Oke, ada 2 ekor. Katanya kenapa, Mas? Mas? Kuping. Kuping. Heeh. Kuping nih, Mas. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Biasa nih. Iya emang. Biasa. Umat ya. Nah ini ada juga jalput yang spek mandiri. Jalput, kalau jalput mandiri. Kenapa berapa nih? Jalput mandiri 320. 320 teman-teman ya, dari jalput mandirinya. Ada juga dari jenis burung zebra fin. Dan ini untuk yang lokal punya, pantauannya masih aman teman-teman. Kalau ya, sepasang kenapa berapa Mas? Satu pasang dikasih 70.000. 70.000 saja teman-teman, untuk sepasang dari CF ya, yang lokal. Sebelah kiri terpantau ada jenis burung foxai mandarin. Kalau untuk harga per ekor kena berapa Mas? Enggak ada ekornya, Mas. Oh, enggak ada ekornya. Per burung aja. Per burung. Oke, okay, iya, deh, per burung. Apa jerep Mas Dimas wes lah. Berapa nih? 80.000 per burung. Iya. Oke, okay, per burungnya 80.000 teman-teman ya, dari foxai mandarin. Hari ini Mas Ganteng lagi ada bongkaran ya. Biasa aja dong. Sempit. Burung apa nih? Oh masih sempit bongkarnya ya. Iya, masih sempit ya. Burung apa masih Mas? Teletekan. Teletekan. Iya. Oke teman-teman ya, teletekan. Ini udah dibongkar ada beberapa ekor ya. Teletekan Sumatera. Iya. Kena berapa sih Mas Dimas? 220. Bundel bolus. Yang terbodol kurangin. Yang bundel dikurangin ya. Baik teman-teman ya, untuk teletekan Sumateranya. Ini ada juga teman-teman untuk teledekan yang alih ya. Kalau untuk harga kena berapa nih Mas? 100. 20. Baik teman-teman ya. Sukanya humor ya. Juga teman-teman buat bongkaran yang mempunyai kelebihan nih. Jadi teledekan alis ini bagian kepalanya ada bloroknya teman-teman ya. Masuknya teledekan avatar dong Mas Dimas. Mas, pokoknya sama aja. Pokoknya sama aja, harganya juga sama teman-teman ya. Dan hari ini teman-teman ada bongkaran dari burung sisem teman-teman, ini lagi banyak ya. Pokoknya cepet-cepetan deh teman-teman, karena di kios SKJ ini juga kadang berebut sama Mister Bakul teman-teman ya. Jadi dimaklumin saja. Kalau untuk harga per ekornya kena berapa nih? Yang tua. Yang tua liar. Tua liar. 25. 25-an teman-teman ya. Dari cisemnya silakan teman-teman. Ini root, bundel mulus nih. Bundel mulus, yang penting ada kepalanya Mas. Oke, yang penting ada kepalanya. Jadi silakan teman-teman ya yang lagi cari makanan dari cisemnya. Nah, mudah-mudahan besok berapat teman Kicomania masih tersedia. Yang pura-pura ada Mas. Yang pura ada. Nah nih teman-teman ya, ada pilihan lagi dari sistemnya. Jadi ini pantauannya buat yang sudah ngepur ya Mas Dimas? Kuralus. Kena berapa nih? Kalau yang itu muda imut-imut. Nah, masih muda. 50 ribuan teman-teman ya, silakan nih. Jadi untuk hari ini sistem banyak. Bergeser ada juga dari jenis burung ciwa teman-teman ya. Nah ini stoknya sudah lumayan ya. Lumayan tinggal 1 ekor. Kemarin datang banyak padahal Mas ya? Iya. Langsung dibawa rumah sama bakulan. Alhamdulillah. Jadi seperti biasa teman-teman ya. Jadi kalau untuk teman kicauan yang merapat mau dimaklumi, karena di sini siapapun melayani teman-teman, mau bakul, profil partai dan juga ecerannya. Nah, ini tersisa ada 1 ekor dan jiwa, barangkali ada yang berminat. Mulus pol. Kenapa berapa Mas Mas? Di Black Crystal 10.000. 10.000. Baik teman-teman ya, masteran mewah padahal ya. Iya. Cukup dibanderol 10.000 teman-teman. Ini tinggal 1 ekor ya, mulus pol. Ciblek ini lagi banyak ya Mas Dimas ya? Alhamdulillah. Nah, jadi main cepet-cepetan saja teman-teman ya. Untuk jenis ciblek dimulai dari 10.000. Dari angka 10.000, 5, 50, ada. Oke, yang 10.000 itu untuk siwah ya Mas Dimas ya? Kristal. Oke, ciblek kristal. Baik. Berikutnya teman-teman ada juga bongkaran terbaru untuk truk-truk teman-teman. Ini lagi banyak banget ya. Bakuler dan grosirer. Silakan. Nanti merapa saja. Nah, kalau untuk harga kena berapa nih Mas Dimas? 30.000. 30.000 per ekor. Per ekor. Apa per burung? Per ekor. Per ekor ya. Bondol mulu sama. Kalau yang per burung 20 ya. Oke, jadi yang bondolannya teman-teman dibanderol 20.000 ya. Geser ke burung masteran handal. Nah, ini burcil tapi masteran mantap teman-teman ya, dari perenjak atas atau perenjak pelawu. Ini stoknya lagi banyak teman-teman. Berapa ini Mas Dimas per ekor? Nah, itu ngobrol habis aja itu. Ngobrol habis teman-teman. Berapa? 20. 20-an?
baik teman-teman 20-an ya, untuk perenjak kelabu atau perenjak atasnya. Silakan nih, banyak pilihannya nih. Dan di sini juga tersedia ada gelatik batu, teman-teman. Gelatik batu lagi banyak juga nih, ada yang muda juga ya. Kalau untuk harga perekornya kenapa apa nih Mas Dimas? 20-an? 5.000. Oh, 25. Biasa teman-teman. Humoris dia. Terpantau ada jenis burung tepus lurik teman-teman atau wambi mini lokal ya. Iya. Harganya kena berapa nih Mas Dimas? Kalau yang itu dikasih murah itu 60.000. 60.000 saja teman-teman. Silakan ya. Dan di sebelah kirinya ada pantauan dari jenis burung ke podang. Nah, ini untuk yang KTP-nya Jawa, pantauannya mulus-mulus juga ya. Di atas juga masih tersedia. Harga per ekor kena berapa Mas Dimas? Yang itu 100, Mas. 170 teman-teman ya, seperti biasa belakangnya pasti ada harganya. Oke, dan di sebelah kanan ada anis merah teman-teman ya. Untuk yang MH masih Mas? MH. Kena berapa nih? MH 300. 300.000. 350. 350. Baik, silakan teman-teman ya untuk anis MH-nya. Kita bergeser teman-teman ke burung ocean, ada katser untuk yang daput ya. Kawin cerai. Oke, kawin cerai. Seperti biasa teman-teman. Suka humor dia. Nah, ini ada yang mulus, ada yang bondol. Yoi. Oke, kalau untuk harga per ekor berapa sih, Mas? Kalau ini yang rada tinggi ya, Mas. Rada tinggi ya? Kalau yang biasa kan kali terus. Kalau ini asli lokal, teman-teman. Kalau ya? Ini Mentawai. Mentawai. Oke. Katser Mentawai. Baik, jadi kalau untuk harga yang bondol berapa nih? Yang bondol 200. Yang bondolnya 200.000. 250. Oh, 250.000. Ya. Kalau yang mulus kena berapa nih? Kalau yang mulus 270. Baik, teman-teman ya. Untuk kacer daput KTP Mentawai. Ini stoknya masih aman lah, banyak pilihannya, teman-teman. Sampai yang ini biasanya cepat purnya, cepat ngepurnya ya. Ini lagi diproses ngepurin, Mas. Oke, silakan teman-teman ya. Baik, teman-teman, berlanjut ke burung langbet. Ini ada labet materi ya dari Bio Green dan ada Bio PP juga nih teman-teman hari ini ya. Bio PP, nanti ada juga kayak masuknya ke Pasjo nih teman-teman ya. Pardu juga ada, Pasjo ada, warna Josan juga tersedia. Nah, di sini Parfu juga tersedia. Oke, Mas, dimulai dari warna yang biasa kena berapa sih? Kalau yang warna Josan 65.000. 65. Baik. Ini kan ada parput nih. Iya. Kalau parput ini kena berapa nih? 75.000. 75.000 teman-teman ya. Dan dilanjut ke parblu. Warna parblu kena berapa parput ya? Parblu 100, Mas. 100.000 ya. Baik. Kalau untuk warna bio, perekornya mau dibanderol berapa, Mas? Itu Biola sama Ewing itu 120-an. 120-an. Mau Bio Green, mau Bio Ewing, atau Bio PP sama? Sama. Baik teman-teman, silakan ya. Untuk teman Kicau Mani yang lagi cari jenis burung labet warna atau materi, hari ini di kios SKJ juga terpantau tersedia teman-teman. Banyak pilihannya. Terpantau tersedia teman-teman dari jenis burung parkit lokal ya. Warna, pokoknya banyak pilihannya juga. Kalau untuk harga parkit kena berapa Mas Dimas? Parkit 100.000 Mas. 100.000 untuk satu pasangnya. Biasa teman-teman, di kios SKJ selalu tersedia untuk jenis burung nari. Dan dimulai dari seri F1, usia kurang lebih 2 bulan teman-teman ya. Ini dia untuk tampilannya dari senarnya. Warnanya pokoknya macam-macam ya. Ini ada warna jos ini ya. Bon, warna bon. Poncel. Nah, ini banyak pilihannya. Putih juga ada ya. Ini lagi banyak nih Mas. Lagi banyak hari ini. Mumpung belum dibuat live streaming ke sebelah. Oke. Baik teman-teman ya. Jadi mumpung belum dibikin buat live streaming. Iya. Ini harga perekornya kena berapa kalau yang F1 Mas? Ya, berlapis aja lah, 150. 150? Yuk. Baik teman-teman ya, seri F1-nya silakan banyak pilihannya. Nanti berapa dipantau saja teman-teman. Jadi kalau untuk soal kelamin ya, tinggal dipantau-pantau saja. Dan untuk berikutnya Mas Dimas, ada yang mana, apa lagi nih? Loperan. Oh, loperan banyak ya? Banyak ini Mas. Loperan banyak? Tadi masuk cuman dikit diambil pedagang juga. Oh begitu, sebagian diambil pedagang juga teman-teman. Ini ada putih dan ada panda ya. Kalau putih kena berapa Mas Dimas? Ya meskipun dari sananya nota naik, kita jual sama tetap 110. 110 teman-teman ya. Berarti asal laris untung tipis ya. Aslinya ada kenaikan. Aslinya ada kenaikan. Aslinya. Oke teman-teman ya, silakan nih. Kalau yang pandanya kena berapa Mas Dimas? 150. 14 lah. 14. 14. Oke teman-teman. 140.000 ya. Untuk sebelah kanannya ada juga dari loper spek yang bahan warna cerah nih teman-teman. Banyak pilihannya juga. Kalau untuk harga per ekor kena berapa sih? 90.000. Stoknya aman teman-teman ya. Lanjut buat pantauan berikutnya buat yang warna gelap. Nah, ini banyak juga pilihannya. Aman lah.
Rekor kena berapa sih mas? 70 juta 70 ribuan teman-teman ya, dari yang warna gelap. Baik teman-teman, kita bergeser untuk spek burung kenari yang gacoran ya. Dan hari ini kita sudah pantaukan beberapa ekor untuk yang sudah pada kepantau bunyi. Stoknya banyak teman-teman, nanti berapa tinggal dipantau saja ya. Dari warna cerah, warna gelap semuanya tersedia. Dan untuk di sini harganya sama, teman-teman. Buat spek yang gacoran, 320 masih mas? 320. 320 bebas pilih ya, teman-teman, dari jenis burung kenari. Nah di sini juga ada warna putihnya, teman-teman. Jadi tinggal merapat dan dipantau ya. Nah ini ada pantauan untuk mulai siskin ya, mas Fajar ya? Iya. Spek yang gacor nih? Itu silangan itu. Silangan ya. Kalau untuk harga kena berapa nih pantauan yang bunyi kayak gini? Itu 425. 425 teman-teman ya, dari mulai siskin sampai kita pantau sudah bareng-bareng ya. Nah, ini terpantau bunyi teman-teman. Hijau untuk yang PH nih. Nah, ini stok lagi tersedia dan banyak pilihannya. Nanti yang berminat tinggal merapat ya. Yang berada di kios SK Jeribon. Harga per ekor kena berapa nih, Mas? Itu harga per ekornya 230. 230 teman-teman ya, dari hijau PH-nya. Berikutnya kita unboxing nih teman-teman, ada dari cak hijau trotol ya. Trotolan. Tapi masih tipis teman-teman, di bagian sini ada nampak hitam. Sini juga hitam ya. Baik teman-teman. Ini untuk trotolan mau dibanderol berapa Mas Fajar? Ini 400 ribu Mas. 400 ribu? Oke, mata oke ya? Gede, mata oke, bagus, mulus. Kaki? Kakinya lah ini, kekurangannya ada satu ini. Oh bagian kaki, kaki sebelah kiri, cengkramannya kurang ya? Kalau burung gemuk nih? Gemuk, nggak ada yang luka, cuman okay. Ini kram doang ini. Kram doang, nggak ada yang luka ya. Minyak tawon juga sembuh ini. Baik, silakan nih teman-teman ya, ada satu ekor. Jadi ini karena kram saja. Untuk trotolannya dibanderol 400 ribu ya. Ya, 400. Selengkapnya berlanjut ke jenis burung panca warna teman-teman. Dan ini untuk yang lokal punya ya, buat burung masterannya. Kalau untuk harga per ekor kena berapa Mas Fajar? Itu yang bondol 5,5. 550-an? Yang mulus ada? Mulusnya 600. Mulusnya 600 ribu teman-teman ya. Untuk yang mulus dipisah di kandang kotak seperti ini teman-teman, dari jenis burung panca warna ya. Untuk yang mulus stoknya bagaimana Mas Fajar? Mulus ada 2 ekoran. Ada 2 ekoran ya. Jadi buat yang mulus teman-teman terpantau ada 2 ekor, silahkan yang lagi cari dari jenis burung panca warna lokal ya. Nah untuk berikutnya kita pantaukan teman-teman dari jenis burung murai batu. Tersedia untuk murai batu buat yang trotol jantan ya. Seperti ini untuk tampilannya teman-teman, kita nyubu antengnya ya. Baik, ini dia untuk tampilan dari murai batu trotol jantan. Kalau untuk harga per ekor kena berapa nih mas? 700 mas. 700 ribuan ya? Untuk ring pakai ring peternak ya mas ya? Ring peternak. Oke teman-teman ya, dari murai batu trotol jantan. Untuk stok hari ini tersedia kurang lebih ada 2 ekor teman-teman ya. Oke, nanti insya Allah kalau nggak ada halangan datang lagi teman-teman. Di sini juga tersedia teman-teman dari jenis burung black throat ya. Ini ada black throat buat spek yang gacoran. Nanti tinggal berapa dipantau saja. Kalau untuk harga kena berapa Mas Fajar? 1.050. 1.050 teman-teman dari black throat yang spek gacorannya. Ada juga untuk pilihan dari black throat kelamin jantan. Jadi ini speknya masih ribikan teman-teman ya. Ada dua pilihan untuk jenis burung black throat di kios SK Jeribon. Kalau yang ribikan kena berapa Mas Fajar? Itu 650. 650 ribu teman-teman. Jamin jantan udah itu. Udah jamin jantan pastinya ya. Silakan teman-teman, ada dua jenis atau dua pilihan dari black throat ya. Dan juga teman-teman dari Sanger ya. Dan ini Sanger sudah pilihan jantan menurut informasi dari owner.
Nanti yang lagi cari dari jenis burung sanger silakan tinggal berapa dipantau. Udah pada bunyi itu mas. Oh udah pada bunyi. Jadi untuk nota kena berapa nih? Itu 500. 500 ribuan teman-teman dari sengernya ya. Lanjut ke burung impor teman-teman, ada Tiomi atau Wambi mini impor ya. Untuk stok juga tersedia. Kalau untuk harga kena berapa mas Fajar? 1.500. Oke teman-teman, untuk Tiomi atau Wambi mini impor. Kelamin bagaimana mas Fajar? Kelamin jantan itu udah. Jantan ya? Nah. Oke. Tersedia juga teman-teman dari jenis burung susah cungko ya. Untuk yang kelamin jantan dan untuk nota kena berapa nih mas? Itu 1.500. 1.5 ya teman-teman dari cungkonya, silakan. Ada juga teman-teman dari jenis burung perkututnya, dan ini untuk perkutut Bangkok ring apa mas Fajar? Jupiter. Jupiter, baik. Kalau untuk harga kena berapa nih? 150. 150-an teman-teman ya. Ini ke bawah sama ya. Jadi untuk stok banyak pilihannya juga teman-teman dari jenis burung perkutut Bangkok Jupiternya. Selain dari perkutut Bangkok Jupiter teman-teman, ada juga untuk yang jambul ya atau songo ratu. Ini yang lokal ya mas Dimas ya? Lokal mas bro. Kena berapa nih? 100. 100 teman-teman ya. 10.000. Bro? 110. Kebiasaan. Dan untuk stok juga banyak pilihannya teman-teman. Kalau yang putih kena berapa mas Dimas? Putih lurus sama. Oh sama harganya ya, sama. Seperti jambul teman-teman. Di sebelah kiri ini ada warna udan mas mas Dimas? Udan bledek. Udan bledek. Baik, harganya kena berapa nih? Kalau yang itu 70. 70 ribuan teman-teman dari udan masnya. Dan di sebelah kiri ada Bangkok Perdana masih mas? Ya. Kena berapa nih per ekor? Bangkok Perdana 50 ribu. 50 ribuan ya teman-teman dari Bangkok Perdananya. Baik, ini juga di bawah masih ada jenis burung perkutut lagi. Tapi ini lokal Blora masih mas? Itu lokalan Blora mas. Oke, stoknya juga lagi banyak ya? Iya. Perekornya kena berapa nih? Dikasih 15 ribu. 15 ribu saja teman-teman ya, perkutut lokal Bloranya. Iya. Dimas, alhamdulillah kita sudah pantau pas stok yang tersedia. Alhamdulillah. Terima kasih untuk waktunya, Mas Dimas ya. Ya, Mas Bro. Sehat selalu. Amin. Pokoknya untuk SKJ selalu menjadi rekomendasi buat para teman kicomania. Harga yang terjangkau, mudah. Kualitas mantul dan pastinya amanah. Terima kasih, Mas Dimas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sampai di sini dulu untuk informasi stok burung yang tersedia. Silakan tinggal langsung merapat dan dipantau ya. Pemesanan seperti biasa. Dilanjut halo-halo saja dan nomor kios kita cantumkan di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.